Terminal Makale menjelang Natal Tahun Baru di Tanah Toraja terpantau ramai. Beberapa loker yang biasanya tertutup juga terlihat kembali beraktivitas. Sekitar gedung Terminal Makale juga ramai dipenuhi warga yang sedang menunggu keberangkatan. Namun, saat reporter memasuki gedung, kursi tunggu terlihat kosong. Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya, Tini. Dan hari ini, Tribuners, saya sedang berada di Terminal Makale. Jadi saat ini Terminal Makale masih terpantau ya dibanding dengan yang kemarin sebenarnya Tribuners sudah mulai padat ya. Dan saat ini kendaraan sudah mulai banyak. Sudah mulai terasa Tribuners euforia pulang kampungnya. Biasanya kan di ajang Natal Tahun Baru itu dijadikan oleh masyarakat sebagai ajang untuk pulang kampung, entah itu dari kota ke kampung atau dari kampung ke kota, ya tergantung dari tujuannya ya. Namun biasanya di Toraja sendiri itu lebih tinggi. Halo guys. Angka yang masuk, Tribuners. Di sebelah depan saya saat ini, Tribuners, adalah sesuatu bus pariwisata yang ingin mengantarkan masyarakat atau ininya ke ini. Bis mau kemana om? Bis kemana ini? Pare-pare nih. Baik Tribuners, jadi ini adalah bis ke Pare-Pare yang baru mau berangkat. Nah Tribuners, ini adalah salah satu tempat di terminal Makale, Kabupaten Toraja, untuk bagi para penumpang ya, yang masuk maupun keluar. Dan ayo kita lihat Tribuners bagaimana keadaan di dalam sini. Masih belum terlalu ramai karena para bis sendiri itu udah mulai full Tribuners. Ini udah perantau jauhnya udah mulai datang nih Tribuners ya. Barang-barang dari perantau-perantau udah mulai bertebaran gitu aja. Udah siap kita ramaikan. Ntar aja kembali ya. Ayo kita lihat di sebelah sana, di tempat bis ya. Kalau di sebelah sini tadi itu kan tempat untuk istirahat Tribuners, dari para penumpang yang datang. Sekarang kita bakalan jalan-jalan ke loket-loket bis. Semua loket bis yang biasanya tutup sekarang udah banyak yang buka kembali. Di sini memang biasanya ada memang kesehariannya itu ada pelayanan Tribuners. Hanya terkadang di hari-hari biasa kalau nggak harus mudik seperti ini, biasanya loket bisnya itu ada beberapa yang tutup. Kalau hari ini sepertinya semuanya buka ya Tribuners, kecuali ada beberapa yang mungkin memiliki loket luar itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.